Wahim, kaliw, tabo ni pastikan, antara dua orang yang mempunyai nama yang sama. Yang ini siapa dan sebagainya, orang yang wahim. Maka hadisnya tidak boleh diangkat menjadi hadis sahih. Sebab itu saya sebutkan di awal tadi. Di samping kecerdikan akal, perlu kepada ilham. Karena itu, tidak ada seorang pun orientalis dari kalangan mereka yang bukan daripada Islam yang menguasai ilmu hadis. Tidak. Mereka boleh menguasai bahasa Arab sampai mu'jam dalam bahasa Arab ditulis oleh mereka, tapi mereka tidak boleh menyusun dan mengetahui selok belok kerajaan hadis Nabi SAW. Kalau boleh hanya buat mu'jam biasa saja, tetapi nak mengenal kedudukan dan derajat seluruh hadis, mereka tidak mampu melakukannya kerana mereka tidak ada basirah. Kerana mereka itu tidak ada basirah. Maka kerana itu saya sebut, saya hayat ketika membaca kitab-kitab hadis, bagaimana para ulama kita boleh mengenal tabakat-tabakat tersebut, sanad-sanad tersebut, tanpa ada di sana kecelaruan dalam hukum yang mereka keluarkan tersebut. Jadi tontonan perempuan yang melakukan oleh Allah SWT, mereka tak perlu kena pembukaan hadis, pembukuan hadis, kerana mereka hafal hadis tersebut. Adapun kita dah dibukukan pun tak boleh nak baca. Dah dibukukan, dah diterjemah pun tak mampu nak baca. Baru semalam murid-murid saya khatam Kutubus Sab'ah, 8 bulan baca Kutubus Sab'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah dan Muwatta Imam Malik. Itu perlu sebagai pintu untuk memperkenalkan mereka kepada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 bulan baca saja tuntunan perempuan yang mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dikupas, belum lagi disyarah, belum lagi dikritik hadis-hadis tersebut yang kemungkinan mempunyai perbezaan dengan hadis riwayat yang lain dan sebagainya. Karena itu saya pernah dengar Syekh kita, Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi, ketika mengajar Muwatta di Masjid Al-Azhar. Beliau imam Masjid Al-Azhar, sehingga ulama Al-Azhar menyatakan beliau lah imam terakhir yang mencukupi syarat untuk menjadi imam di Al-Azhar. Yang selepas beliau kata mereka adalah mereka-mereka yang pada hakikatnya tidak mempunyai syarat-syarat menjadi imam di Masjid Al-Azhar. Dan Imam Ismail Sadiq Al-Adawi selepas mengajar ditanya oleh orang Arab Mesir, seseorang yang telah orang Arab Mesir yang hadir dalam majlis tersebut, bertanya beliau masalah talak. Masalah talak, Imam Ismail Sadiq Al-Adawi menyatakan lan ufti'a fi talak abadan, aku tak akan mengeluarkan fatwa dalam masalah talak selama-lamanya, kerana talak itu harus, tapi Allah murka. Itu pandangan beliau. Kalau kau nak tahu masalah talak, tanya ulama yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang mesti tuan-tuan tahulah, orang mesti tuan-tuan tahulah. Tuan-tuan pun guru, tengah-tengah mengajar dia orang mencelah. Tengah-tengah mengajar ada orang mencela. Saya dulu ketika menggantikan tempat almarhum Tuan Guru Haji Ibrahim Bongek mengajar, mesti ada seorang tengah mengajar mencela. Mesti wajib. Memang rukun dia datang ke majlis tersebut.
Kalau tak, hati dia tak senang. Jadi, Syekh Ismail Salih Arabi kata, lan ufti ahlul talaqi abadan. Desak-desak, Syekh turun daripada kursi beliau. Dengan perang, dengan marah, dia kata, engkau tahu itu. Aku mengajar di Al-Azhar. Setelah aku belajar sahih Muslim 13 tahun. 13 tahun belajar sahih Muslim. Sahih yang lain tentang sahih Bukhari. Tahun-tahun pula. Baki kutub Al-Arba'ah. Berapa tahun pula. Muwatta berapa tahun pula. Tersyak hingga tuntunan Muhammad Rabbi Ta'ala. Jadi faktor yang mendorong kepada pembukaan hadis tiada pada ketika itu. Tetapi disebut tuan-tuan dan puan-puan kerana apa? Namun hadis-hadis tersebut masih terpelihara dan tersimpan di dada-dada para ulama yang memiliki sifat amanah yang tinggi dan ingatan yang amat hebat untuk menjaga hadis-hadis tersebut dari sebarang bentuk penyelewengan atau perubahan. Dalam tempoh 100 tahun terawal ini, para perawi dan kalangan sahabat keseluruhannya bersifat adil. Itu kena ingat. Sahabat udul. Ha? Walau apa yang berlaku sesama mereka, kita tidak boleh menghukum mereka. Terkeluar daripada kumpulan orang-orang yang bersifat dengan adalah. Karena itu Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menyebut masalah pertelingkahan yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang kita ketahui, yang kita fahami, yang kita baca selama ini. Ha? Beliau menyatakan wa awwil at-tashajur alladhi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Kalinya bagi banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya kembali ajaran sesat yang dahulunya timbul pada zaman salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Syiah muncul pada zaman salaf. Khawarij muncul pada zaman salaf. Maka antara sebabnya adalah pergeseran antara para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, terutama kumpulan Sayyidina Ali dan kumpulan Muawiyah. Maka untuk itu, untuk kita menjadi umat Muhammad yang berbaik sangka dengan dua kumpulan para sahabat yang bertelingkah tersebut, Al-Imam Ibrahim Al-Qani menyatakan wa awwil at-tashajur alladhi warad, ta'wilkan, tafsirkan at-tashajurah, ay as-sirah, pertelingkahan, pergeseran, alladhi warad, yang warid berlaku di antara para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ta'wilkan, tafsirkan, in khutta fih, jikala engkau masuk membicarakan fihi pada permasalahan tersebut, itu permasalahan pergeseran para sahabat tersebut, fajtanib da'al hasad, hindari daripada penyakit hasad, sehingga kita menyebelahi satu kumpulan dan membenci satu kumpulan sedangkan mereka semuanya adalah merupakan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka di sini ahli sunnah wal jamaah menghukum semua sahabat adalah udul, adil. Tidak perlu dibahaskan keadaan para sahabat tersebut, sama ada dia itu adil mahupun dhabit.